Halo guys, welcome back to my channel, dan kali ini aku akan membahas acara Paskah dan juga Festival Operasi guys. Nah mungkin dari state kalian nunggu lagi satu hari acara ini bakal muncul gitu ya. Dan ada juga state yang udah mulai gitu untuk acara Festival Operasi ini dan juga Paskahnya gitu guys. Ini acara Paskah ke 2023 gitu ya. Oke, tapi sebelum bahas, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat di pojok ya, pojok warna merah tulisannya ya, subscribe guys. Oke, nah untuk acara Paskah kali ini ada namanya koin pertempuran ya. Ini XP pertempuran secara otomatis digunakan untuk mengungkap pencapaian progres dari rencana tempur Anda gitu guys. Ini aku juga kurang tahu ini gunanya buat apa ya. Tapi kali ini bisa mendapatkan fragment behemoth kali ini ya. Seperti itu guys. Berarti kalau awal-awal ya jangan terlalu top up. Tapi ujung-ujungnya bakalan muncul ya seperti sekarang itu gitu guys. Dikit-dikit ada fragmentnya gitu ya. Oke, dan ini kok nggak ada paskahnya ini? Mana paskahnya ini sebenarnya ini ya? Langsung aja deh ke Festival Operasi gitu ya. Di sini membutuhkan waktu berapa hari sebenarnya nih? 5 hari guys untuk waktunya ya. Ketuk perbaiki untuk memulai gitu. Oke, kita akan mulai di sini ya. Geser untuk melihat selengkapnya. Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercayaku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sunsky untuk mendapatkan potongan harga guys. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan guys. Ujung-ujungnya kita harus top up juga ini ya. Kampret banget. Oh ini dia ya. Ini berarti poinnya guys yang kita top up tadi itu pastinya ya. Ini kuenya bakalan nambah gitu ya. Nambah sampai ke belakang gitu ya. Dan kalau kita top up kali ini bisa dapatkan ini juga guys. Dapat ini juga. Ini semua dapat paketnya loh. Gak seperti dulu ya. Kalau dulu amburadul banget gitu guys. Waduh nyesel banget Anda top up dulu. Cuma biar dapat ini doang gitu ya. Sekarang gampang dapatnya itu gampang banget gitu cuy. Kalau gak salah itu buat buka T12 nya itu berapa ya, ada sekitar 800 ribuan tuh cuy baru bisa kebuka T12 nya baru satu gitu guys. Tuh kan. Wih, banyak banget itu kita bisa mendapatkannya cuy. Kristal merahnya. Plasma juga ya, berlimpah banget cuy. Ini aku cek, udah ada juga. Wah, aduh. Ini si Sultan juga ya, udah di peringkat kedua rupanya cuy. Si Sultan. Berarti ini ada sayapnya, ini batu. Emoji batu isi sayap ini gimana ceritanya ini sayapnya ini pakai batu gitu ya. Di bawah juga ada di sini ya. Berarti ya acara ini cuma seperti ini aja guys. Biar mendapatkan poin ya kita harus menggunakan ya alloy titanium misalnya. Panel serat karbon seperti itu guys. Nanti bakal dapat poin 5 gitu ya. Untuk cara di acara ini untuk mendapatkan poinnya ya, membangun kita harus gunakan plasma juga untuk mendapatkan poin gitu guys. Ini poinnya 250, kalau udah mentok bakalan dapat hadiah ini dan ini gitu ya, pemulihan chip ini gitu guys. Dan kita
kita juga bisa menggunakan perlengkapan ketua. Jadi sebaiknya kita timbun semuanya menurut aku ya di sini ya. Timbun semua item-item kalian dan jangan digunakan dulu guys. Ya gunakan sedikit sedikit aja dan jangan gunakan, pokoknya jangan dihabiskan gitu ya. Soalnya kita bisa nanti mendapatkan ini fragment Boulder Walker Sentinel MB gitu guys. Ini kayaknya nanti bisa kita tukarkan gitu ya. Ini rank 1 semua anjir. Tuh kan, sebaiknya kita ya jangan gunakan percepatan dulu. Kita timbun ya. Lagi 2 hari baru kita gunakan untuk item-item kita ini gitu guys. Tuh kan. Untuk itemnya dan juga di sini ada beberapa misi yang membuka peti epic rencana tempur seperti itu guys. Mungkin dari kalian masih memiliki peti epic banyak mungkin ya. Nanti bisa digunakan langsung gitu guys. Karena ini lagi 4 jam bakalan langsung di refresh gitu ya. Di legend gitu juga guys. Bakalan dapat chipnya gitu guys. Sebaiknya jangan digunakan ya. Dapatkan 200 poin hadiah harian juga. Bukan. Seperti itu cara untuk bermain di acara ini ya. Nimun-nimun. Ini untuk nimun-nimun dan ini untuk top up gitu ya. Ini untuk top up. Kalau kita bisa buka semuanya, waduh, auto kaya deh. Kalian bakalan auto kaya gitu guys. Ini banyak banget loh yang akan kita dapatkan sampai-sampai kalau top up semuanya gitu ya. Sayap cuma 30 hari bukan permanen ya. Untuk MB nya bakal dapat permanen itu 1-5. Dan kalau MB permanennya aja kalian bakalan dapatkan ya di rank 16-50 gitu guys. 50 sampai ke bawah ya dapatnya cuma percepatan sama biocap gitu ya. Sampai 200 doang ini. Dan kemudian di sebelahnya ya, tadi udah dan sekarang di sebelahnya. Nah, di sebelah ini ya, kalian di sini juga diminta untuk top up, cuy. Top up, top up, top up sampai goblok, cuy. Ini pratinjau kumpulan imbalan. Menurut aku sih, kita harus buka semuanya deh ini. Ini semuanya harus dibuka gitu ya. Baru bisa mendapatkan ini kalau ini waktu dibukanya aja kayaknya ini, cuy. Lumayan sih dapat 5. Dapat fragmentnya juga gitu ya. Ini air mancur ini kayaknya nggak guna banget deh. Nah ini dia guys untuk tampilannya ya, untuk Sentinel guys. Sentinelnya ini menambahkan letalitas tentara 3% guys. HP tentara juga 3%. Ujung-ujungnya bakalan banyak ini ya, yang akan ada seperti ini nih, yang terbang-terbang ini nih. Makin banyak nih pastinya nantinya. Ini untuk haki. Penguat serangan tentara rally gitu ya. Ini marsnya dan ini untuk bingkainya guys. Ini agak susah emang sih. Ini sangat berpengaruh banget untuk pada saat kita berperang. Letalitas tentara, HP tentara gitu guys. Yang terbang-terbang ini kampret dah ini ya. Developernya juga ngeri banget. Tuh. Bukan. Ada patungnya. Apa namanya ini patungnya? Mimo gitu ya. Tuh, terbang-terbang gitu cuy. Pada saat Pascal bakalan kayak gimana gitu ya. Ternyata seperti ini cuy. Ini dibutuhkan berapa ya sampai bisa membuka syarat fragmentnya ini ya. Ini ditukarkan dapat ini, ditukarkan lagi gitu ya. Ini dan ini baru bisa dapat ini. Kacau cuy, 20 diminta. Ya bener 20 diminta guys baru bisa kebuka itu. Dan ujung-ujungnya kita harus top up ya. Dalam waktu 5 hari ya acara ini udah berakhir. Ini juga diminta top up.
top up dan top up tuh. Dapat plasma 50 cuy. Dan di sini juga guys, di sini di pojok ya, di pojok ini ada sesuatu operasi pertempuran gitu ya. Ini kita bisa mendapatkan inti pertempuran tingkat lanjut. Oke guys, itu dia untuk acara festival operasi ya. Dan lagi satu hari ini acara bakalan langsung dimulai kayaknya di semua state deh. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat di pojok warna merah tulisannya subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian guys. Saksikan video berikutnya di IndraWTF. See you next time guys. Bye bye.